Oke. Jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya Lotuye. Lagunya Riff ya. Legend Indonesia Riff. Sangat membanggakan Indonesia kalau kita punya band-band yang luar biasa ya. Sebenarnya untuk lagu-lagu beberapa belakangan ini itu sudah mulai banyak band-band lama, band-band di zaman saya itu yang mulai buat album lagi ya, keren ya. Mudah-mudahan band lancar terus ya. Karena kalau dia boy band, susah ininya ya apa, buat tutorialnya susah. Solo juga kalau misalnya dia ada gitarnya enak ya, keren ya. Kayak Judika gitu. Tapi kalau dia sudah main piano semua solo, kita susah ya untuk membuat tutorialnya. Oke, jadi kali ini kita akan buat tutorial lagunya Riff, Lotuye itu sangat fenomenal lagunya. Oke, saya akan coba bahas chordnya dulu. Saya mainnya dari D. Oh ya, sebelumnya saya ingin bilang kalau sebelumnya ingin saya informasikan. Jadi di lagu ini untuk stem gitarnya, stem gitar turun setengah. Jadi kalau kalian stem gitar standar, kalian harus turunkan setengah biar dia mainnya di D. Kalau kalian naikkan setengah, berarti dia mainnya di E. Oke ya. Kalian turunkan, kalau kalian naikkan dia mainnya di C. Tapi kalau kalian turunkan dia mainnya di D. Karena dari dulu saya main lagu ini dari D, jadi saya tidak mau mengubahnya jadi C, saya ingin mengubahnya dari D ya. Jadi saya turunkan stem gitar saya setengah ya. Saya mainnya di D. Untuk sama dengan versi lagu yang asli ya. Oke, di situ untuk informasi stem gitarnya. Oke, kita langsung masuk. Saya mainnya dari D ke A. B minor. Ke G ya terakhir ya. Ya, ini lagunya unik ya. Chordnya itu aja ya. Oke, untuk chordnya unik itu terus dari awal sampai akhir. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwasan lagu ini di request oleh teman kita yang sudah subscribe. Terima kasih. Bagi teman-teman yang mau request, bisa langsung. Kalau ada waktu saya akan langsung buatkan dan saya langsung upload ya. Oke, saya mainnya untuk intronya dari senar 3 ya. Senar 3 fret 7. Maju ke 1 oktav ke fret 9. Begitu yang pertama. Oke, di situ kita lanjut. Di senar 3 aja mainnya di fret 6. 679 ya. Itu kalian tinggal ngitung temponya aja dari lagu aslinya.
Kita ulang ya. Lanjut ya. Saya main dari senar 4, fret 9. Lanjut. Lanjut. Terakhir. Saya main dari senar 5, fret 10 ya. Kira-kira. Tolong. Begitu kira-kira untuk song, main ke song. Na-na-na-na-na-na. Sengaja saya pakai na-na-na-na menghindari copyright ya. Na-na-na-na-na-na ke A, sorry. Na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na. Ref ngikutin ke intro ya. Lo juga ya lo emang keren. Ya banyak variasi-variasi untuk lagu ini karena saya tahu lagu ini sudah lama banget ya. Jadi banyak banget yang kita coba variasikan. Oke, kita coba lead utamanya aja langsung. Supaya tidak salah kita dengarkan terlebih dahulu. Yang pertama, kalian bisa pakai ini. Tapi saya tidak ingin coba itu karena susah juga ya itu mainnya. Saya coba di melodinya langsung ya. Saya main dari senar 2 fret 3 ya. Gitu. Lanjut ya. Lanjut ya, dari awal ya. Lanjut. Sini fret 15 langsung. Kita ulang dari awal. Lanjut.
Sorry. Jangan, kita ulang. Oke, sudah cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.